Birthday on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Tino, 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 Tino. Aduh, Tino. Itu lagu apa, Tin? Kak Tony. Kok enggak kedengaran suaranya, Kak Tony? Telinganya ditutup. Oh, iya, benar-benar. Aku kecilin dulu ya volumenya ya. Iya. Itu apa sih, Kak Tony? Dibuka dulu. Lah, buka, tak buka ya. Bantu buka ya. Udah nempel ini. Terima kasih. Kak Tony. Lupa, Tin. Itu tadi lagu apa, Tino? Itu lagunya enak banget, Kak Tony. Coba tadi Kak Tony dengerin kan? Enak kan? Bentar. Coba aku dengerin. Aku juga mau dengerin. Tak dengerin ya. Tadi gimana lagunya? Birthday on the floor. Ini kok lagunya lagu ngepel gitu? Ngepel? Loh, itu kan tadi bilang gini. Bersihin the floor. Kan floor. Tino, bagus loh, Kak Tony. Itu lagu bagus karena pengarangnya mungkin juga hebat. Tetapi itu kurang cocok buat anak-anak, Tino. Itu dilihat di dalamnya, nanti ada liriknya, itu ada lirik yang kurang cocok buat anak-anak. Bahaya sekali, Tino. Jadi gini loh, Tino, kita ini semua yang ada ini ada pilihan-pilihan. Betul nggak? Betul, Kak Tony. Ada ketika kita sedang berjalan mau memilih mau makan es krim atau tidak. Betul kan? Betul. Aku dengar kamu kan juga suka makan es krim. Iya, aku apa aja suka, Kak Tony. Tapi misalkan badannya sedang kurang enak nih. Kira-kira apakah kita tetap beli es krim atau tidak? Gitu. Itu memilih. Waktu belajar. Waktunya belajar, mau tidur atau waktu mau belajar. Makan juga milih. Kita mau makan atau tidak. Semua itu ada pilihan, Tino. Tuhan itu mengajarkan kita untuk bijaksana dalam memilih. Ingat gak? Ya. Jadi sebenarnya masih boleh dong dengerin lagu, Kak Tony. Boleh, dengerin lagu juga boleh. Kak Tony juga seneng dengerin lagu. Tapi pinter. Harus pintar memilih. Oke. Tontonan juga harus dipilih, Tino. Ini tontonan ini untuk orang dewasa atau untuk anak-anak. Makanya, Tino, di dalam TV. Di layar tuh kelihatan. Untuk anak umur berapa? Betul 13, tidak? 13 gitu ya, Kak Tony. Ya. Oh. Terus kalau kita lihat di game ya, ada game. Juga ada tanda usianya berapa. Nah, itu artinya tidak semua boleh dilihat, didengar, atau dimainkan oleh anak-anak, Tino. Artinya, kita harus memilih. Nah, kita harus belajar memilih, Tino. Serius. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa, Kak Tony? Kenapa? Kenapa? Aku bisikin aja ya. Ya udah. Dengar ya. Oh, enggak dengar. Karena telingamu juga enggak kelihatan. Oh, ini telinganya. Nah, ini kelihatan tuh. Nah, gini, Tino. Kenapa? Karena pilihan kita hari ini itu akan menentukan masa depan kita, Tino. Ada orang gini, aku enggak usah sekolah. Pokoknya aku enggak usah sekolah. Pilihan dia hari itu akan menentukan masa depannya. Hari ini mau percaya dengan Tuhan atau tidak? Hari ini mau mengikuti perintah Tuhan atau tidak? Hari ini mau mengikuti perintah orang tuamu atau tidak? Hari ini kita mau nakal atau tidak? Itu pilihan. Pilihan. Misalnya kamu diajak sama temennya. Tino. Ayo kita curi mangga tetangga sebelah. Itu pilihan. Tino mau atau tidak? Betul. Oke. Terus, Tino, ayo kita nyontek aja yuk. Itu pilihan. Tino mau atau
Tidak. Iya. Jadi hati-hati dengan pilihan Tino. Memilih lagu, memilih film, memilih bersikap, berperilaku, berbicara. Itu pilihan. Tuhan mengajarkan kita untuk memilih. Pilihlah antara hidup dan kutuk. Katanya begitu loh. Di hadapanmu ada berkat, ada kutuk. Pilihlah berkat. Pintar. Oke. Jadi anak-anak harus pintar untuk memilih. Memilih bukan hanya yang baik, tapi hal yang benar. Betul. Yang Tuhan senang. Sesuai firman Tuhan, Tino. Yes. Hati-hati dalam memilih ya. Oke. Nah, ini ada lagu yang... Coba-coba saya aku atur nih. Oh, yang lagunya yang ini aja, Tin. Oke. Dengerin nih lagunya nih. Yuk, kita nyanyi sama-sama yuk, Tin. Oke. Main di rumah. Nyanyi, Tin. Belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton.